Tradisi menggenggam menyambut datangnya Ramadan biasa dilakukan masyarakat di Jawa. Seperti di salah satu sekolah Islam di Surabaya ini mengajak siswa-siswinya menjaga tradisi menggenggam dengan berdoa dan berbagi jelang datangnya bulan suci Ramadan. Beginilah suasana pengajian dan doa bersama di SD Khodijah Surabaya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi magengan di sekolah ini sendiri tiap tahun terus digelar. Di samping untuk melestarikan budaya, juga mengajak siswa untuk berdoa kepada orang tua dan para guru. Kepala Sekolah SD Khodijah Pandegiling menyebut, kegiatan magengan ini biasa digelar tiap tahun. Namun untuk tahun ini, sebagian siswa dan wali murid mengikuti secara daring. Magengan yang digelar di sekolah dasar ini untuk mengajarkan anak-anak untuk memberikan doa kepada orang tua, guru, dan kerabat lainnya yang sudah meninggal. Ya, kita untuk tradisi magengan kirim doa ini setiap tahun kita lakukan karena mengajarkan anak adab, ya, mendoakan orang tua, tak terkecuali misalnya orang tua sudah meninggal. Kepada guru-guru juga kita doakan. Karena contoh barusan tadi, kita riyadhah, kita ziarah juga kepada guru-guru kita yang sudah almarhum. Kita kirim doa juga begitu. Yang kita kirim doa bukan hanya dari keluarga dari para guru, tapi juga dari para pendiri Khodijah yang juga guru dari para guru-guru. Kita juga kirim doa. Di samping acara doa bersama, juga dilakukan santunan kepada anak yatim yang ada di sekitar sekolah dan juga siswa. Diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi siswa untuk bisa saling berbagi dengan sesama. Irwanda Ikadisa, Surabaya TV.